Pakai teh harap. Mantap. Minum dulu. Enggak bikinnya. Nikmat, bro. Oke guys, ini open and the close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan vlog saya guys, Mas Ari Channel, channel yang barat kisah, channel yang orang. Oke guys, how are you? Good morning and kumaha damang. Oke guys, di morning ini, di pagi ini kita biasa bersama tim pemburu kuliner ya, grup Sate 4. Di pagi ini kita ada acara sarapan pagi ya, biasa di tempat yang strategis dan sungguh sangat ikonik ya tempatnya. Kita berada di tempat ayunan anak-anak yang lokasinya di dekat rumah ya, yaitu di daerah Sate 3 guys ya. Oke, sebelum kita lanjut ke video sarapan pagi, silakan yang belum berlangganan share, like, comment dan subscribe di channel saya. Semoga channel saya semakin naik dan berkembang dan bisa seperti Bung Deddy Corbuzier guys. Oke guys, saya doakan semoga uripe pada waras, sugi beras, barang akas guys. Dan saya doakan semoga yang belum bisa berangkat ibadah haji umrah ke tanah suci Mekah dan Madinah, saya doakan guys ya, semoga bisa berangkat ibadah haji umrah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, kaif hal bi khair, alhamdulillah. Oke guys, nanti kita lanjut acara sarapan pagi ya. Oke, ikuti terus keseruannya Mas Ari Channel. Nah guys, sekarang saya lagi berada di lokasi Hadiga ya, tempat mainan anak-anak yang biasa di dekat wilayah Mas Ari Channel ya, di daerah Sate 4 ini guys. Tuh lihat, Masya Allah, ini semuanya tempat mainan anak-anak ya. Tuh lihat, di atasnya tenda lagi, jadi adem ya. Sungguh sangat strategis sekali. Ini kalau malam ramai guys ya, kalau malam gitu. Nah sekarang tuh tim pemburu kulinernya udah siap-siap sarapan guys. Biasa sarapan kita grup Sate 4 pemburu kuliner. Bro, kita ini dinamakan tim pemburu kuliner bro. Unboxing guys. Ini grup. Ini kucing. Tim pemburu kuliner. Ini kucing ikut tim kuliner guys. Lapar itu. Kok ini kucing yo, Allah. Ini merusak pemandangan kucing ini. Ayo, unboxing. Kan biasa banyak makanan di sini orang-orang berada. Tuh guys, biasanya sarapannya gorengan, musakel campuran guys tuh. Ya. Ada sampan di rumah ini. Hari ini nggak bawa ini guys, nggak bawa piring ini bro ini ya. Masya Allah. Teh harap guys, pakai teh harap. Mantap. Minum dulu. Enggak bikinnya. Nikmat bro. Ini cabai. Gencet nanti bro. Gencet nanti. Kasih dia nanya nyaman. Pakai nana. Nah ini boleh kalau sama cabai cocok belum? Gak cocok bro. Tempe bakwan boleh. Masuk. Ini kue anu ya kak, ketel ya kan, ketel bro, lihat aku bro. Saya apa ya, ada namanya, ada uli ketan. Uli guys, ketan goreng guys. Uli kan. Kue dari mana? Dari Kebumen guys, Kebumen.
khas Kebumen. Jawa mana Kebumen? Jawa Tengah, Gombong. Kuliner Gombong, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah Gombong. Ada yang angka 8, ada yang bulat. Ini yang bulat. Yang angka 8 ada rasa pedas, ada rasa manis campuran. Kalau ini ciri khasnya ya asin lah, asin sedeng. Ini asin. Ini kalau di daerah saya pakai mie ayam dicampur ini. Di daerah saya Gombong pakai. Abe. Kan. Coba kita. Iya, Mas. Ya, kita sebelah ya. Molan ini. Cukup sampai di sini video sarapan paginya karena durasi sudah panjang. Nanti kita tinggal lanjut, masih banyak kisahnya karena durasi sudah panjang ya. Oke, semoga video sarapan di pagi ini bersama tim pemburu kuliner Sate 4 semoga bisa menghibur dan melaparnya juga menginspirasi untuk para subscribernya Mas Ari Channel ya. Oke, silakan share ke seluruh dunia dan akhirat juga ya. Jangan lupa mancanegara. Kita berempat pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permios. Permios. Permios.